solusi meter KW lambat dan murah. Kenapa? Gak apa-apa. Aku tahu kamu kalau lagi bengong pasti ada sesuatu. Kenapa? Kamu tahu Tamiya aku kan? Tamiyamu yang 10.000 itu? Iya. Kenapa nih? Lambat jalannya. Padahal udah tak masukkan bengken, tahu tak hati. Tetap lambat. Lagian kamu beli Tamiya yang murah 10.000 itu, ya pasti lambat lah jalannya. Ya? Apa? Aku tahu caranya. Kotaknya masih kamu simpan kan? Iya. Kenapa? Di sini saya akan mengulas sedikit kekurangannya. Yang pertama, untuk barang yang 10.000 ini lumayan lambat ya jalannya ya guys ya. Karena mungkin cuma 10.000 doang. Yang kedua, ini dilihat dari manapun nih jauh berbeda sama yang di ya aslinya yang ori. Mungkin segitu doang. Gimana? Kamu bisa nggak kayak gini yang barusan aku lakuin? Bisa lah. 10.000 kayak gini nggak bisa. Yang barusan kayak aku lakuin kamu nggak bisa? Nggak bisa. Kamu enak selebgram. Halo guys, aku di kamar ini. Bisa aku lah. Cuma kalau udah kayak gitu lama, padahal ya kalau kayak gini nih, bibir-bibir ini bagus banget buat orang yang nggak tahu Tamiya itu apa dengan modelan yang kayak gini. Aku punya satu ide lagi, terakhir ini ide terakhir. Ayo ikut aku. Oh mana ini? Yesus. Ay, sticknya buat apa ini? Ini namanya Street Mini 4WD. Yang intinya itu kamu tuh berlari bersama Tamiya gitu loh. Kayak gini nih. Ini sticknya buat ngarahin. Betul. Diajak olahraga, malah jajan ngombe es.